halo teman-teman semua ketemu lagi dengan saya di Kebijakan Kuniawan kali ini gue pengen sharing aja sedikit tentang tips digital security yang dimana tips ini baru aja uh, gue kepikiran untuk sharing kenapa karena baru kejadian ya kan nah sebelum gue lanjut kasih tipsnya kita saksikan yang berikut ini dulu oke okay, balik lagi guys jadi ceritanya begini kronologi. Gue akan ceritain tentang kronologinya. Jadi bapak hari ini akun sosial media, akun bisnis gue itu banyak banget di retas atau istilah umumnya adalah di hack. Ya mau itu orang Meksiko ataupun orang Indonesia ya kalau orang Meksiko atau orang luar ngehack Indonesia ya masih oke okay lah ya mereka unjuk gigi. Tapi kalau orang Indonesia ngehack orang Indonesia, come on, man, kayak lu tuh kayak culun banget gitu <laughs> ya, lu tuh kayak banget. Beneran oke. Nah, kejadiannya begini, teman-teman. Gue akan ceritain dari kronologi uh, akun sosial media dulu, ya. Nah, jadi sosial media gue itu di hack pertama adalah Facebook. Ya, Facebook gue di hack oleh orang Meksiko. Oke, hacknya tuh lebih elit lah dibandingkan yang nanti gue ceritain nih, orang Indonesia ngekor orang Indonesia. Elitnya di mana? Yaitu dia melakukan hacking untuk pemasangan iklan. Nah itu ya. Jadi gue punya empat akun iklan Facebook Ads dan itu dihack oleh mereka, kemudian dimasukin iklan aplikasi. Ya, gue tahunya dari mana? Gue tahunya dari ketika jenius uh, gue melakukan top up ke Facebook. Ya lumayan lah nominalnya lah ya lumayan tapi udah balik sih udah balik duitnya ya untuk pihak jenius juga cepet banget tangkapnya nah lalu gimana nih dengan dengan hacking tersebut jadi kalau misalnya teman-teman mengalami hal yang sama jangan panik yang pertama kali teman-teman lakukan adalah hapus dulu semua iklannya kemudian hapus semua metode pembayaran yang nyangkut kemudian baru ganti kata sandi Nah, untuk ganti kata sandi dilakukan berkala per 3 bulan, saran dari gue. Oke, per 3 bulan. Kenapa begitu? Supaya tidak ada namanya retas lagi atau diretas. Oke, nah, kemudian Setelah Facebook gue beresin, tiba-tiba Instagram ya, Instagram gue di retas yaitu gambar profilnya diganti, bionya diganti terus tiba-tiba follower gue juga naik gak jelas Oke, okay. kalau misalnya follower naik gak jelas tapi orang Indonesia yang nge-follow ya oke okay lah ya gue bisa take benefit juga Nah masalahnya adalah orang luar Yang gak jelas ada ponnya, ada rappernya, ada investasi NFT Dan lain-lain lah ya Jadi gue males banget yang kayak gitu-gitu Nah, akhirnya apa? Dengan cara yang sama yaitu gue ganti kata sandinya gue hapus dulu tuh follower-follower yang enggak jelas itu Balikin ke follower yang gue follow follow aja dan abis itu uh, udah beres kok gak salah iya beres abis itu nah besoknya jadi ini buat urutan nih teman-teman ya ini berurutan urutan nah besoknya twitter gue yang diretas yeah, mantap ya Twitter gue diretas, kelihatannya baik-baik saja. Twitter itu kelihatannya baik-baik aja, tapi yang gue bikin gue bingung adalah Twitter tiba-tiba minta gue untuk konfirmasi identitas ulang. Berarti tidak baik-baik aja, begitu gue udah konfirmasi. Terus gue cek semuanya, dan ternyata gue ketemu di bagian retweet dan mention. Jadi, teman-teman yang main Twitter, coba perhatikan di bagian retweet dan mention. Ada gak mereka nyepam atau menggunakan akun kita ya, mereka nyepam kayak nge-share dan lain-lainnya. Nah kalau ada, delete dulu semuanya, baru kemudian teman-teman lakukan perubahan kata sandi lagi. Seperti itu ya, balikin lagi ke awal. Nah yang bikin gue dongkol, yang bikin gue keki, gondok, apapun itu sebutannya adalah ketika ada orang Indonesia meretas orang Indonesia. Nah, itu gua dongkol banget itu sebenarnya. Kenapa? Ya lu kalau misalnya mau ngeretas ya atau mau ngehack, ya lu ngehack situs luar kayak orang lu ngehack situs Indonesia. Jangan orang Indonesia ngehack orang Indonesia. Itu bu lu bukan unjuk gigi, Bro. Ya, lu nggak unjuk gigi. Ya kalau misalnya nih lu nonton nih video ini ya, Bro. Bro hacker, gue sebutnya bro hacker. Walaupun gue tahu namanya, gua tahu alamat emailnya, alamat lengkapnya. Ya, tapi gua nggak mau mention kenapa karena gua akan Uh, bisa diserang balik dengan pencemaran nama baik. Oke, okay. lu jangan ngehack situs orang Indonesia. Lu kalau misalnya jago, ngehack, lu hack situs luar, unjuk gigi di luar, jangan di dalam. kalau di dalam ya, elah, lu mah nggak dipandang, bro. Ya, nggak akan dipandang. Oke, okay. itu kayak kayak basi banget, lu Ngehack situs Indonesia, nah kejadiannya begini teman-teman kronologinya jadi salah satu situs bisnis gua itu di hack panel admin ya smooth banget ya ngehacknya jadi dia seolah-olah dia regis sebagai admin kemudian dia add kredit 10 juta ya tujuannya apa supaya bisa beli produk gua secara gratis nah kemudian Salahnya adalah gua gue bilang ini salah sih. Sebenarnya ini niat baik dia mungkin ya. Dia ini niat baik dia mungkin untuk kasih tahu oh ini lo ada kelemahan di sistem. It's okay. Ya, tapi kalau cuma sekali buat gua ya oke, okay. tapi kalau bisa berulang itu udah ada tujuan. Ya, ngasih tahu sekali it's okay, tapi kau berulang berarti ada tujuan. Nah, 12 jam dia off, gua masih diamin, gue pengen pantau. Nah, salahnya adalah dia menghack dengan menggunakan Cloudflare VPN. Awalnya adalah dengan menggunakan negara Jerman. I think kalau nggak salah Jerman, ya Jerman. Kemudian masuk lagi dengan menggunakan VPN Cloudflare dengan menggunakan negara US. Oke. Okay. Nah, setelah itu karena gue cepet tanggap, tim gue juga cepet cepet tanggap, dan akhirnya kita ketemulah IP utamanya. Dengan bantuan Cloudflare juga, thank you Cloudflare, IP kota utamanya dan beserta dengan alamat lengkap, nama lengkap keluarga siapa aja, kemudian tinggalnya di mana, nomor teleponnya berapa, ya dan itu lengkap, pokoknya data-data lengkap deh, udah di tangan gue semua data-datanya. Oke, okay. nah gue nunggu lagi nih, dia datang lagi, apa enggak? Ya kan, begitu dia datang lagi, udah gue langsung somasi. Langsung gue kirimin, eh ternyata dia datang lagi dong. Dia datang lagi, yaudah sudah sesuai dengan kesepakatan akhirnya, gue jatuhkan atau gue laporkan ke kepolisian. Ya lokasinya ada di Garut. Ya, sebenernya gue sedih sih, gue sedih, sedih banget ketika ada orang Indonesia ngehack orang Indonesia itu gue sedih banget. Ya, ini dari hati gue pengen gue sedih banget karena kayak lu nggak berkualitas sekali kalau emang lu berkualitas lu coba hack situs lu aja situs orang Indonesia kita sama-sama cari makan bro kita sama-sama berbisnis lu juga bisnis kan ya lu juga bisnis si bro hacker ini tapi dengan bisnis lu masa lu nggak sanggup sih beli beli apa namanya jasa yang seharga segitu itu buat gua nggak make sense Ya, kalau misalnya lu bilang lu cuma pengen coba-coba sistem keamanan dan gue say thank you for you. Tapi kalau misalnya coba-coba gak dua kali. Ya, kalau cuma coba-coba gak dua kali. Kalau dua kali itu namanya sudah ada tujuan. Nah, singkatnya akhirnya orang tersebut gue kenakanlah pasal berlapis. Yaitu apa aja pasalnya? Nah, gue baca yang dulu, gue aja lupa. Yang pertama adalah kalau nggak salah gue tulis atau gue laporkan. Pasal 406 KUHP Yang isinya tentang Barang siapa dengan sengaja Dan melawan hukum Menghancurkan, merusakkan Membuat tak dapat dipakai Atau menghilangkan barang uh, Sesuatu yang keseluruhan Atau sebagai milik orang lain Sebagian milik orang lain Ya, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan Nah itu pasal yang pertama Gua kenakan ke dia Pasal kedua adalah gua kenakan lagi 310 KUHP Ya mengenai pencemaran nama baik Oke Itu tercatat di pasal 310 KUHP mengenai pencemaran nama baik Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang Dengan menuduh suatu hal Yang dimaksud maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Nah, kenapa gue kenakan dia pasal 310 KUHP ini, ayat 1? Karena gini, teman-teman, kalau misalnya orang tersebut melakukan retas dan kemudian klien gue komplain, seolah-olah bisnis gue nggak bagus, seolah uh, apa namanya, uh, pelayanan gue nggak bagus, maka karena akibat dia, akhirnya nama baik bisnis gue dan gue sendiri pribadi tercemar. Ya, paham ya. Makanya gue lapisin dengan pasal kedua ini, 310 KUHP. Nah, kemudian berikutnya adalah gua kenakan dia pasal 27 UU Ya, Undang-undang Informatika Teknologi, ya, itu UU pasal 27 ayat yang pertama yang isinya adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer Dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain Dan dia sudah lakukan itu Oke berarti ini masuk ke pasal tersebut Nah berikutnya adalah pasal terakhir yang gue kenakan adalah Pasal 19 UUPK atau Undang-Undang Pelindungan Konsumen <tuh> ya. Is yang isinya gini teman-teman Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atau kerusakan pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Nah, ini berkaitan dengan pencemaran nama baik. Kalau misalnya tiba-tiba ada konsumen gua atau klien gua yang ngelapor ya, padahal tidak gua lakukan, maka ini bisa gua kenakan juga dan sebagai jaga-jaga gua udah kenakan duluan. Kenapa? Karena gua merasa dirugikan ya makanya gue taruh pasal tersebut di paling bawah setelah UU ITE jadi jelas runtutannya oke sangat jelas sekali ya dan semuanya udah gue kirim ke kepolisian dan tinggal menunggu aja pihak yang berwajib untuk memverifikasi semuanya ya sudah tinggal pakai baju orange berarti kan nah pesan yang pengen gue sampaikan untuk teman-teman semua adalah kalau misalnya mengalami akun yang diretas atau web yang diretas, jangan panik. Yang pertama, kenapa biasanya hacker itu hanya uji-uji coba aja? Tapi kalau misalnya udah dua kali, ya berarti udah ada tujuan. Balik lagi, gue selalu bilang gitu. tadi ya, udah tiga kali gue bilang. Kalau sekali, berarti kasih peng, kasih tahu. Dua kali, berarti dia sudah ada tujuan. Yang bisa kita lakukan sementara adalah... Kita hanya bisa ganti kata sandi, memperkuat keamanan di kata sandi. Kemudian kalau misalnya tuh apa tuh namanya itu authentic. Login, pakai aja. Dan dalam arti apa kayak misalnya ada Google Authenticator, yaitu dipakai aja supaya apa handphone kita yang menyimpan. Atau kalau misalnya ada uh, keamanan dengan Google SMS, pakai aja. Oke, okay, kecuali situs bisnis, nah situs bisnis itu kan susah ya. Nah, situs bisnis itu harus benar-benar kita punya tim yang kuat. Makanya gue bukannya nggak mau hire tim lain. Kenapa? Karena salah satu requirement yang wajib dimiliki oleh tim IT gue adalah mereka bisa hacking atau hobi hacking. Ya, jadi kalau misalnya lo pengen kerja sama gue sebagai tim IT-nya gue, minimal adalah lo bisa hacking. Nah, caranya adalah nanti gue kasih lo satu situs yang dimana lo nggak boleh hapus, tapi lo cuma boleh kayak sisipin sesuatu sebagai pembuktian bahwa lu berhasil masuk ke situs tersebut ya jadi tidak merusak jangan sampai merusak oke okay? nah itu salah satu syaratnya kalau mau kerja sebagai tim IT nya gue lalu gimana nasib dari si bro hacker ini ya tinggal tunggu panggilan aja karena data lengkapnya udah gue kasih Nah, untuk bro hacker yang menonton video ini, lu salah alamat bro. Kalau mau menghack seseorang, kali ini lu salah alamat. Mungkin sebelum sebelumnya lu aman-aman aja ya, karena orang tersebut yang lu hack nggak tahu harus ngapain. Tapi kali ini lu jatuh ke tangan orang yang salah. Makanya gue bilang salah alamat. Oke, okay? lu salah alamat total. <laughs> gue kasihan sama lu bro sebenarnya. Tapi lu udah dua kali begitu. Ya yang pertama gue maklumin, gue pengen tahu lu balik lagi apa enggak. Kalau lu nggak balik, justru gue pengen saya thank you karena apa? Karena lu udah kasih tahu kalau sistem keamanan di salah satu web bis bisnis gue ternyata kurangnya di sini. It's good for you. Tapi kalau lu udah dua kali, ya udah, gue laporin. Ya jadi lu siap-siap aja pas belapis lima tahun lebih penjara atau kalau lu nggak mau di penjara, lu bayar dendanya sesuai dengan undang-undang pelindungan konsumen yang which is tergantung gue, gue mau mintanya bapak, gue minta dari satu 1 miliar gue minta dari dua 2 miliar, 1 T atau berapa, 100 juta ya tergantung gue ya karena gue merasa dirugikan sekali lagi gue tekankan gue merasa dirugikan oke okay? nah jadi ini pelajaran buat kita semua tentang keamanan di dunia digital bahwa jangan sampai terjadi lagi akun teman-teman yang diretas atau dihack. Kalaupun mengalami, sekali lagi gue tekankan jangan panik, ya santai aja, lakukan yang tadi gue udah bilang, hapus uh, yang lu tidak bisa lakukan atau posting sesuatu, kemudian ubah kata sandi dan gunakan two factor authenticator ya atau keamanan dua lapis yang dimana semua sosial media sudah punya itu dan saran gue adalah masukin ke SMS ya karena kalau misalnya kita pakai Google Authenticator juga masih bisa dihack sih sebenarnya ya karena siapa aja bisa scan barcode tapi kalau pakai SMS itu langsung direct masuk ke webnya kita dan satu lagi teman-teman kelemahan kita adalah kita paling males baca email sebenarnya nah sedangkan email itu sangat penting gue tahu Situs gua diretas, gua tahu akun gua diretas adalah karena gua dapat notifikasi dari email bahwa ada yang mencoba masuk ke akun ini. Nah, apakah benar atau tidak, ini adalah anda sendiri. Nah, itu di email tertulis begitu. Sejak gua lihat, itu gua langsung login dan gua langsung dapet gitu, langsung cepet geraknya. Makanya, teman temen nih, jangan males untuk uh, apa ya, baca-baca email. Email uh, ya, kalau misalnya nggak mau nggak mau banyak sampah di dalam email tersebut ya gunakan aja atau pakai aja dua, dua email yang satu untuk nyampah ya tema-tema sampahan atau bulletin bulletin satu lagi emang untuk kerja nah semua yang untuk kerja masukin untuk keamanan gitu oke mungkin ini aja sharing dari gua tentang digital security ya dan sharing pengalaman gua tentang si bro hacker ini yang mencoba menghack akun bisnis gua dan sekali lagi bro hacker, kalau lu nonton video ini, lu jangan bikin malu hacker Indonesia lah. Itu pesan gua sih. Ya, lu kalau mau ngehack, lu mau unjuk gigi, unjuk gigi di luar. Lu hack situs luar, gua ancungin lu jempol. Tapi lu hack situs sesama kita atau orang Indonesia, jempol gua akan ke bawah seperti ini. Oke, okay? Gak nggak ada enggak ada faedahnya dan nggak ada benefitnya. Apalagi yang gue lihat profil lu adalah lu aktif di pesantren, lu aktif di masjid, lu jangan bikin malu lah. Ya, jangan bikin malu. Beneran. Kalau mau soleh, soleh sekal sekalian. Jalanin bisnis yang bener. Ya. Gue tahu nih, gak cuman, gak cuman satu dua orang aja. Data lu lengkap di gue. Gak cuma satu dua orang aja. Ya, tapi lu kena di orang yang salah kali ini. Ya, di orang yang kurang tepat kali ini. Oke. Okay? Thank you banget buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Kita ketemu di video berikutnya.